Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama Globalindo Channel. Pada video kali ini saya ingin mereview kembali tentang laptop merek Lenovo T430. Ya, ini dia laptopnya. Ukurannya 14 inch ya. Kemudian beratnya ya kurang lebih 2 kilo. Jadi laptop ini memang tipe T430 ThinkPad ini punya ciri khas nih yang memang agak tebal. Jadi kalau ingin digunakan untuk yang selalu berangkat ya mungkin ini sedikit berat ya untuk membawanya. Tapi kalau digunakan untuk pekerjaan yang intensitasnya tinggi ataupun juga selalu digunakan terlalu lama, laptop Lenovo ThinkPad T430 ini sangat cocok. Kenapa? Karena ini karena dia tebal, jadi di dalam tentunya fansnya di sini sudah mumpuni untuk bekerja ya lebih lama lagi. Jadi kipasnya berada di samping. Ya. Ini kemudian ini adalah kelebihan dari Lenovo ThinkPad itu sendiri. Selain itu juga fiturnya sudah dilengkapi dengan DVD room ya. Ini sudah ada DVD roomnya. Dan kalaupun juga mau diganti, ini bisa diganti sebagai tempat hard disk ya, internal. Selain juga kelebihan dari Lenovo ThinkPad ini memiliki USB port 3.0, ini sebanyak 4 port ya. Ini sudah bisa mentransfer data dengan cepat. Di belakang ada satu. Kemudian di sini sudah ada port untuk LAN card. Sini sendiri untuk chargernya. Ini juga sudah ada lubang kipasnya. Dan sebelah kiri juga posisinya sudah berada. Kemudian ada dilengkapi fitur VGA untuk mengkoneksikan ke proyektor ya atau ke monitor. Kemudian ada audionya, micro SD, kemudian juga warna biru ini sudah ada dua USB port ya. Jadi cukup banyak sekali. Ini bagian depannya. Sini juga dilengkapi dengan pengunci untuk membuka layarnya ya. Jadi sudah pas. Jadi cukup mudah sekali penguncinya. Jadi USB portnya ada 4, lebih mudah untuk menggunakannya. Ini adalah warna hitam, ini ciri khas dari Lenovo ThinkPad T430. Nah, ini dia Lenovo. Baik, setelah itu kita lihat di bagian belakang. Dia di bagian belakang juga ini baterainya, kita buka biar lebih jelas lagi. Ini baterainya eksternal, bisa dibuka ya. Ini baterainya, kalau ini 4400 ya, ini sudah diganti yang baru. Kalau yang aslinya itu 6 sel, itu bisa tahan sampai 6 jam ya. Baterai ini cukup ya, lumayan juga tahan, bisa bertahan 3 jam ya. Ini adalah baterai baru, sudah diganti dan mudah didapatkan ya untuk baterainya Lenovo T430. Dan memasangnya juga cukup mudah. Nah, kemudian untuk memori, ini sudah ada memori internal di sini. Ini kebetulan memorinya 4 GB. Slotnya ada 2, DDR3. Ini bisa di upgrade sampai dengan 16 GB ya. Ini karena bawaannya sudah 4 GB, nanti kalau ingin menambahkan bisa dan cukup mudah. Bukanya juga mudah ya. Jadi ada 2 slot pertama dan kedua. Ini karena 4 GB, ini terpasang satu di sini.
Kemudian di belah bawah ini juga ada untuk konektor docking portnya, sudah ada. Ini adalah kelebihan dari Lenovo ThinkPad. Cuma kekurangannya itu dia agak berat ya. Jadi kalau Anda ingin membeli Lenovo ThinkPad yang 430 ya sedikit berat. Tapi ini adalah termasuk laptop yang lumayan bundle ya. Ini selama ini banyak yang membeli Lenovo ThinkPad ini, tidak ada masalah. Dan Lenovo ThinkPad ini sudah banyak juga dijual. Ini adalah second dari Singapura. Baik di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak itu cukup banyak, masih banyak penggemarnya khususnya di Indonesia Lenovo ThinkPad ini. Berikutnya kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia layarnya 14 inch ya, dilengkapi juga. Ini full HD, lengkapi juga dengan kamera. Kemudian di sini ada lampunya ya, nanti kita tes. Jelaskan dulu ini bagian depan. Nah, logo ciri khas ThinkPad. Kemudian untuk tombol keyboardnya cukup lumayan lembut ya. Dan juga karena ada pembatasnya, spasinya, jadi jari-jari leluasa untuk mengetik. Di sini dilengkapi dengan juga mouse. Ini ciri khas Lenovo ThinkPad, ada mouse-nya di sini warna merah. Kemudian posisi mouse-nya juga di sini sangat menonjol kiri dan kanan, dan juga dengan mousepad-nya. Nah, kemudian di sebelah bawah ada fingerprint-nya juga untuk pengamannya. Sebelah kanan ada speaker, ini cukup lumayan keras suaranya, ciri khas Lenovo ThinkPad ini. Sebelah kanan dan kiri sudah dilengkapi. Ya. Kelebihan dari Lenovo ThinkPad juga memiliki engsel yang cukup kuat ya. Ini engselnya ini kokoh sekali. Nah, dia tidak akan goyang, ini ciri khasnya nih. Lenovo ThinkPad. Coba dihidupkan. Jadi Lenovo ThinkPad ini OS-nya adalah Windows 7 aslinya. Jadi ini termasuk juga laptop yang lama. Ini keluaran ya tahun, kalau melihat di belakang tadi, ada dari series produknya 2011, tapi untuk pakai lumayan bagus. Harganya ya sekitar 2 jutaan ya, Core i5. Nah, ini dia. Ini sudah di-upgrade menjadi Windows 10 ya, teman-teman. Dan fitur lainnya juga ada. Nah. Sini. Ini ada lampunya ya. Jadi kalau malam hari ini mengetik kondisi gelap, bisa menghidupkan lampunya. Ini adalah kelebihan dari Lenovo ThinkPad ini. Kemudian di sini bisa dilihat spesifikasinya. My Computer, klik kanan, Properties. Device Manager. Mungkin agak apa ya, tidak kelihatan. Nah, ini sudah menggunakan Intel HD Graphic 400 ya. Oke, bisa dicek lah. Intel Core i5-320, RAM-nya 4GB. Ini sudah lumayan cepat ya, apalagi untuk kerjaan perkantoran, hanya untuk mengetik, kemudian juga menggunakan untuk aplikasi, desain grafis, dan game-game ringan offline ini sudah bisa untuk dijalankan. Kemudian kita cek suaranya. Ini suaranya ya cukup lumayan keras. Selain itu juga fiturnya sudah dilengkapi dengan WiFi ya, kemudian Bluetooth sudah terkoneksi. Ini saya menggunakan jaringannya. Jadi bagi teman-teman nanti kalau ingin
membeli Lenovo ThinkPad D430, saya sarankan ya bisa membeli seperti ini. Ini kalau ini yang second ya, kalau barunya tidak ada lagi terjual. Dan ini cukup bandel ya, kalau hanya untuk menggunakan pekerjaan hari-hari, ini sudah bisa. Semuanya kokoh ya, hanselnya. Berat tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya, timbang yang tipis. Jadi Anda tinggal mau pilih, mau kualitasnya, ataupun juga mau yang lebih praktis lagi. Baik teman-teman, tadi review tentang laptop Lenovo T430 ya. Ukurannya 14 inch, warna hitam. Jadi kalau Anda berminat ya boleh membeli secara online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.